dicintai, selamat datang Pak Jenderal dan Ibu dan semua rombongan. Hari ini adalah hari yang paling bahagia untuk kami, rakyat Maluku Utara, atas kehadiran Bapak Jenderal dan Ibu dan semua rombongan. Pak Jenderal. Yang saya hormati Bapak Gubernur Maluku Utara, Bapak Kiai Haji Abdullah Ghani Kasubah. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara, dan di sini juga hadir istri saya sebagai Ketua Yasareni Cabang Koopsa U3. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Om Swastiastu. Bapak Gubernur dan seluruh tamu dan hadirin sekalian yang hadir, ini merupakan sebuah kebahagiaan buat kami di Angkatan Udara, karena nantinya apabila sekolah ini memang bisa terrealisasi, ini tidak semata-mata akan kami arahkan ke kedirgantaraan, namun lebih luas daripada itu, kami ingin menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda kita, kemudian kedisiplinan, dan tentunya juga bagaimana kita beretika kepada orang tua, kepada keluarga, dan sebagaimana lainnya, sehingga generasi muda kita ke depan akan menjadi generasi muda yang unggul. Kesempatan berbahagia kali ini, kami baru saja menandatangani naskah MOU antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan TNI Angkatan Udara. Kembali ini saya tadi sebagai Pangkoopsa U3 yang menandatangani, di mana nanti akan kita bangun sebuah boarding school SMK Dirgantara. Dan ini akan menjadi sekolah unggulan yang mungkin baru satu-satunya di wilayah Indonesia Timur. Sehingga dengan demikian harapannya nanti generasi muda yang ada di wilayah kawasan Indonesia Timur ini, jika ingin mendapatkan sekolah unggulan boarding school, tidak usah jauh-jauh tempatnya, Bapak, ada di Maluku Utara, khususnya nanti di Kabupaten Morotai atau di Lanute, Watimena. Nanti kami akan mengembangkan sekolah ini sedemikian rupa sehingga tidak hanya dibekali dengan pengetahuan umum, namun juga dengan kedisiplinan, kemudian juga dengan berbagai etika dan sebagainya, sehingga kelak harapannya anak-anak yang lulus dari SMK Dirgantara ini menjadi generasi muda yang unggul bagi pembangunan Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara. Demikian yang ingin